Assalamualaikum. Rasa terharu senyuman di bibirmu menawan. Baik, ciri pada kali ini adalah khusus kepada bahagian mukanya, khususnya mulut. Mulut mereka biasanya yang mempunyai sindrom Down adalah kecil, bermulut kecil. Ya, sentiasa mereka cuba untuk menutup mulut mereka melalui aktiviti yang telah disarankan oleh pakar. Kita kena rujuk kepada pakar agar dapat kita menggunakan apa yang kita miliki ataupun mulut yang kecil tadi tu supaya jangan sentiasa terbuka. OPM Commies Live. Maka setelah kita merujuk kepada pakar, kita akan dapat melatih otot di mulut untuk ya, mulut kecil tadi tidaklah sentiasa terbuka. Okey. Seterusnya, apabila kita telah menerima keadaan dan ciri yang dimiliki, kita akan lebih seronok membuat aktiviti dan lebih faham apa yang perlu kita ucapkan. Tidaklah sampai menyakiti hati. Ya, kita terima semua ciptaannya, ciptaan Tuhan. Dan kita perbaiki hubungan sesama kita. Kita fahami, kita amalkan apa yang dipahami tadi. Maka setiap kehidupan pasti akan lebih bermakna. Berbeza tetapi kita tetap makhluk Allah juga. Mereka yang mempunyai sindrom Down mungkin mempunyai juga sebahagian atau keseluruhan ciri fizikal ini. Singkatan lagu khas untuk mereka. Bila memandang gambarmu, hatiku rasa terharu. Senyuman di bibirmu menawan kalbu. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan butang merah subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hit the like, subscribe and hit the notification bell for more videos. Thanks for watching.